Dengarkan suara berikut dan simak videonya. Pasti tahu penyebabnya. Belum menonton? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mekanik Muda, tempat story di dalam tutorial. Mekanik Muda, stories in tutorials. Welcome to channel Mekanik Muda Tempat Story di dalam tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami Mekanik Muda. Untuk kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang Toyota Panza dengan kendala atau trouble. Ada suara saat jalan rusak, juga saat setir di belok-belokan. Ini contoh suara pada saat setir di belok-belokan pada Toyota Avanza. Langsung saja setelah box setir dibongkar, pertama kita siapkan obeng min untuk melepaskan seal pada bagian atas pinion, dan juga kita siapkan tang snap ring atau tang sepi untuk melepaskan sepi. Berikut contoh cara melepaskan sepi pada Toyota Avanza. Dengan cara dijepit, kemudian kita congkel menggunakan obeng kecil untuk mengeluarkannya. Setelah sepi sudah dilepaskan, kemudian kita siapkan kunci pipa. Terus kita kendurkan bagian penyetelan dengan cara diputar ke arah kiri sampai mur itu sendiri benar-benar kendur. Kapal, iya iya baru situ gua kayak yang putih-putih kan? Iya enak buang iya itu yang bionan buang aja yang tua-tua kan?
Setelah bagian-bagian sudah dibongkar seperti asetir, aspinion, juga setelan. Kemudian kita siapkan congkelan atau bengkel kecil untuk melepaskan baut setir pada Toyota Avanza. Congkel bagian luar, kemudian cepit dengan tang lancip untuk mengeluarkannya. Perhatikan cara mengeluarkan baut setir pada Toyota Avanza kali ini. Dan ini bentuk baut setir pada Toyota Avanza setelah dilepaskan menggunakan congkelan atau obeng min, juga tang lancip. Dan ini bentuk baut setir pada Toyota Avanza setelah dibuka. Kemudian kita siapkan baut setir yang baru, terus kita pasang kembali ke tempatnya. Perhatikan cara pemasangan baut setir seperti yang ada di video. Setelah baut setir yang baru sudah terpasang dan bagian-bagian yang lain sudah dibersihkan, langkah pertama kita siapkan grease atau stempel untuk melumasi bagian-bagian setir seperti asetir dan aspinion supaya menghindari gesekan, karena apabila tidak ada pelumasan maka akan cepat rusak atau cepat haus. Kita lumasi asetir sebelum kita pasangkan ke tempatnya. Kemudian kita pasangkan aspinion setelah asetir sudah dipasang. Terlebih dahulu kita lumasi menggunakan stempel ataupun grease. Setelah aspinion sudah masuk dengan sempurna, kemudian kita pasangkan kembali sepinya menggunakan tang snap ring dengan cara dicepit. Kemudian kita masukkan
Setelah sudah benar-benar masuk pada dudukannya, kemudian kita lepaskan tang sepi atau tang snap ring. Kemudian setelah semua bagian sudah dipasang dengan benar, terus kita setel. Usahakan dalam penyetelan tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu longgar. Apabila terlalu kencang dalam penyetelan, maka setir akan terasa berat. Juga apabila penyetelan terlalu kendor, maka akan ada bunyi saat setir dibelok-belokan, juga pada saat jalan rusak. Perhatikan cara penyetelan seperti yang ada di video. Gunakan tang jepit, kita jepit ke as pinion, kemudian kita coba putar-putar. Ampun DJ, mati beli kesimpan. Sekian dan terima kasih tutorial pada siang hari ini mengatasi Toyota Avanza dengan kendala atau trouble. Ada suara kasar pada saat jalan keriting, juga saat setir dibelok-belokan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dalam tutorial, baik cara kami bekerja dan berbahasa. Juga kalau ada kritik dan saran, silakan komen di kolom komentar. Karena berbagi itu indah. Jadikan ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Terima kasih.